Princess Alicia, let's go. Kita nonton. Wow. Dia bisa jadi solois, maksudnya kayak kadang-kadang tuh penyanyi kan bisa penyanyi itu bisa sama kayak choir ketika lagi nyanyi sama choir. Tapi Alicia hari ini tuh kayak benar-benar dia kasih sesuatu yang buat dia beda banget tuh. Gila ya, gokil. Konsep koreonya juga keren banget. Wow. Siapa lagi kalau bukan Kak Unge ya, dengan ide-ide menariknya. Wow. Gokil. Gimana menurut kamu penampilan Princessa? Keren. Gimana kan? Keren. Keren banget. Coba kamu tanggapin dulu gimana. Menurut kamu ya, di panggungnya tuh Alicia nih penguasaan panggungnya gila ya? Yes. Terus dia bisa kontrol pitch-nya oke. Terus bisa buat lagu itu kayak jadi lagu dia. Dan kalau menurut aku, dia adalah apa ya? Dia banget gitu. Kayak kalau dia nyanyi lagu itu jadi dirinya sendiri gitu. Kristo mau. Let's go. Kristo bawain lagu apa ya ini? Kita lihat. Expecting Indonesia. Menyala. Wow! Street wave banget ya. Ada ornamen-ornamennya gitu kan.
ini artworknya keren banget ya. Ih, bagus banget. Lagunya Blackout ya? Kak Krisna kayak jari, kayak lagi di apa? Di street-street gitu ya. Kayak lagi street wave. Lu tau street wave 90-an gak sih? Kayak gini nih. Wuh! Asik banget pakai Korea. Oh my god. Wuh! Suaranya Kak Krisna tuh timbrenya tuh tinggi banget. Rockstar. Oh. Letoy. Penguasaan panggungnya, Kak Krisna kayak udah lepas banget ya yes. Di sini kayak ini kayak panggung konser dia gitu. Aku ngeliat sih ini kayak bukan panggung perlombaannya lagi. Gitu. Asik. Screamnya ada ya? Yes, serang-serangnya sama. Masak banget ya, matang banget screamnya. Aduh, terlalu gila. Keren. Keren. Terlalu keren keras, banget. Keras, Kak. Terbaik. Mantap. Guys, menurut kalian gimana performnya Kak Krisna? Gila. Sebelum kita kasih pendapat kita pengen... kita pengen pendapat dari teman-teman. Coba, Mantap. Banyak saudara-saudara di NTT juga ya? Banyak banget. Halo! Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi di reaction selanjutnya. Bye-bye!